gabus. Ikan apa ini? Oke, cek 1, 3, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, dan kalian dengar suara itu, hai, mengganggu. Kacau, bro. Di video kali ini, karena kemarin saya sudah nyobain mancing ikan nila dan aduh, kacau. Kondisi air sungai masih nggak ini, cuy. Nggak bisa diandalkan. Hari ini saya akan mencoba untuk ngapa lagi kalau bukan kita akan balas dendam. Kita tangkap si ular kobra, bro. Masih dengan capung dari Relix Nusantara dan juga reel dari Abu Nawas. Reel satu-satunya ini, bro. Ini reel andalan saya, bro. Ini kalau rusak mampus kita. Oke lah, dimana lagi kalau bukan di Limpungan, kawan. Sekarang ada aktivitas penambangan, penebangan, bro. Jadi ribut. Tapi nggak apa-apa lah. Masing-masing orang cari rezeki. Oke lah, kalau gitu kita cari rezeki Emmanuel di sana. Semoga kita bisa dapat ikan ya. Oke, let's go. Oke, bismillah. Hari ini kita akan coba lagi. Ini saya pakai masih tetap setia dengan Sofrok dari Naga Killers. Ini yang warna biru agak lama, cuy. Agak awet saya gunakan. Dibanding Sofrok yang lain itu biasanya kalau yang warna biru ini lama, bro. Apakah saya berjodoh dengan warna biru? Kita coba saja dulu ya, bismillah. Langsung dihajar dan setrek. Oh, tarikan pertama. Langsung. Nah, inilah dia dinamakan dengan rezeki menemplok-nemplok. Inilah dia namanya rezeki Emmanuel. Rezeki nomplok, cuy. Sekali lempar dua pulau terlampaui. Nah, bro, ini belum cukup 1 menit saya sudah setrek 1 ekor. Ini dia nih. Gokil kan? Gue deh, bro. Oh, gokil, men. Oke lah, kita lanjut lagi. Alhamdulillah, cuy. Kita sudah setrek 1. Saatnya kita lanjut lagi ya. Biasanya kalau kondisi air kayak gini itu ikannya agresif. Apalagi saya berangkatnya pagi, bro. Sekarang masih sekitar jam 7, jam 8. Aduh, nyangkut. Ini soflurnya ini sudah bopel-bopel, kawan. Ini kalau orang ini sudah tentara bayaran, cuy. Sudah banyak luka-lukanya. Tapi pengalamannya luar biasa. Ada sapi. Kita belum lempar di situ sih. Saya mau coba dulu bagian-bagian sini. Soalnya saya masih penasaran, cuy. Oke lah. Nah, sekarang kita coba di sini. Nah. Adakah yang tertarik? Ayo, tetap tenang. Biasanya di pinggir sini itu biasanya langsung ada yang nyambar. Walaupun risiko nyangkut itu lumayan tinggi juga, cuy. Ayolah. Kejar daku, kau kutangkap. Mana dia? Kita ambil resiko dulu sedikit ya, lempar di dekat-dekat situ. Bahaya di situ, cuy. Banyak ranting kayu, bro. Nah. Gak ada yang mau mengejar.
Oh, saya bilang juga apa. Oh, lepas. Bahaya di situ. Hop. Kita coba sekali lagi. Hop. Nah. Ayolah. Lemparan terakhir. Hop. Nah, dimakan. Dan aduh, mocel. Oke, kita menjelajah lagi, cuy. Di spot pertama itu kita cuma dapat 1 poin, bro. Lumayan lah. Hah, saya mau nyobain di sini, cuy. Ada ikan gabus di situ, cuy. Usahakan kita tidak nampak ya. Soalnya ikan gabus di sini kapan kita sudah dinampakkan? Dia sudah enggak mau dia. Oke. Kecil dan mana ikan. Oke. Jangan mendekat dulu. Hop. Kita coba dulu di pinggir-pinggir. Usahakan jangan mendekat. Soalnya di sini saya sering dapat strike juga, bro. Op. Waduh, nyangkut. Wah. Aduh. Masa kok nyangkut? Aduh, cuy, akhirnya si biru itu telah berpulang ke atas pohon. Digantikan sama si hijau sekarang. Untungnya saya bawa cadangan, soplur cadangan, bro. Ini dia nih. Ini masih dari produk Danau Kaki Lurus, cuy. Dia support saya seutuhnya. Terima kasih banyak sekali lagi, bro. Ini di belakang Senso, ini bunyinya ini luar biasa. Semoga teman-teman semua tidak terganggu ya. Oke. Mulai tenang. Mudah-mudahan tidak ribut lagi dia. Oke, sana lempar jauh. Mana kau? Dimakan. Dan aduh. Mocel, cuy. Terlalu bersemangat. Kita coba lagi. Oke. Kita sudah sampai di spot andalan. Ayo.
Aduh, ribut lagi dia, cuy. Oh, kabur ikan ini. Itu di situ. Di situ. Oh. Oh, sotre. Oh, aduh. Mocel. Oke, okay, mantap. Mantap. Oke. Okay. Nah. Aduh, kecil. Hop. Hey, dimakan. Sutre. Aduh. Mocel. Ah. Oh, dimakan lagi. Strike lagi. Monster ini. Mantap. Nah. Woi, lumayan, cuy. Strike ketiga. Ah, bunyilah kau senso. Gokil. Mantap. Oke. Sudah 3 poin, kawan. Ribut lagi, nggak apa-apa lah. Yang penting kalian masih mendengar suaraku yang sumbang ini. Lanjut kita. Semoga masih ada harapan-harapan kecil. Hop, hey, jangan nyangkut lah. Saya sudah mocel ini. Kau mau nyangkut lagi? Hop, hop. Nah. Dimakan dan strike lagi. Sialan. Kacau. Kita turun lagi di sini, cuy. Biar rawa-rawa kotor dan menakutkan. Mana saya tidak pakai sendal. Aduh, tidak pakai sepatu. Untung saya pakai celana. Kalau tidak, belut saya nanti dipatok sama ular. Hati-hati sajalah. Kemarin saya di sini setrek monter. Semoga sekarang monternya masih mau ya. Masih ada di sini. Saya yakin di sini monternya bukan cuma satu. Soalnya kemarin itu hujan lagi. Nah, biasanya ikan dari sungai itu masuk ke sini. Kita pelan-pelan sajalah. Cuma kendalanya itu kita lemparnya bingung. Oke. Tenang, tenang. Oke. Oke, oke, oke. Mantap. Ela monster. Aduh, bunyi lagi dia kan. Ada. Nah. Mantap. Gokil. Astaga, ya Allah ya Rabbi, tolong. Aduh. Apa itu tadi? Ay, konyol. Kacau. Sensornya bunyi, strike, tapi lepas. Ini lagi. Apa lagi ini cobaan?
apa ya deh. Oke lah, jangan menyerah. Anak ikan. Hop. Saya lemparnya di situ cuy, di semak-semak. Agak berisiko memang. Cuma ya, di situlah mereka. Hop. Hop. Nah. Oh, ada lagi satu cuy di situ. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Kita coba ya. Hop, sambil kita keluarkan steel. Ayo, ayo. Nah. Ayo. Enggak mau dia, bro. Hop. Sekali lagi, sekali lagi. Ayolah. Oh, dikejar. Ayo. Ah, gagal. Sekali lagi. Oh. Nah, dikejar dan oh. Oh. Monster akhirnya. Mama gabus. Ikan apa ini? Raksasa. Raksasa cuy. Kita taruh di pinggir. Kabur. Gabus raksasa, bro. Akhirnya dia bisa landed juga, kawan. Ini dia mamanya. Gokil, men. Kita tidak dapat anaknya, mamanya yang naik. Mantap. Gokil. Mantap. Raksasa. Gokil. Ini cuy. Giginya besar. Raksasa, bro. Gokil. Nah, ini kayaknya gabus terbesar yang saya dapat di lokasi ini, cuy. Wih, canna, bro. Canna termahal ini. Gokil, men. Saya sudah senang kalau gini. Sudah ada gantinya tadi yang mocel beberapa kali, bro. Ini saya persembahkan untuk kalian semua, para pecinta gabus. Ini dia nih. Gokil. Ini dia cuy, hasil kita hari ini. Gokil, men. Kita dapat berapa ini? Dapat banyak. Gokil kan? Ini paling gue deh. Mantap. Oke lah kalau gitu. Sampai di sini dulu video mancing hari ini. Kita ketemu di Baghdad.